PJOK kelas 1 tema 7 subtema 2 gerakan meloncat menirukan gerak kata. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami gerakan meloncat menirukan gerak kata, mempraktikkan gerakan meloncat menirukan gerak kata. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, terbang menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Lakukan gerakan meloncat seperti kata, meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti kata. Cara meloncat menirukan kata. 1. Badan jongkok. 2. Kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. 3. Setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Cara menirukan gerak kata memutar badan. 1. Badan jongkok. 2. Kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. 3. Dalam kondisi tersebut, putarlah badan. Lakukan dengan hati-hati. 4. Apakah kamu dapat melakukan gerak meloncat seperti kata? Apakah kamu dapat melakukan gerak berputar seperti kata? Berlatihlah jika kamu belum dapat melakukannya. Bersyukurlah jika kamu sudah dapat melakukannya. Tugas praktik. Praktikkanlah gerak menirukan kata berikut. 1. Gerakan meloncat seperti kata dengan mengitari garis berbentuk kotak kurang lebih 3-5 meter. 2. Gerakan meloncat seperti kata dengan melintasi garis lurus secara bolak-balik. Ketika sampai ujung, maka meloncat berputar arah.